keren banget. Dan juga ini sang ayah, Mas Eki. Betul ya, keren sekali, Masya Allah. Kami semua di sini di pagi-pagi ambiar mengucapkan terima kasih. Sudah datang. Terima kasih ya sayang, udah liburan di pagi-pagi ambiar. Pada puasa dong. Puasa ya, insya Allah semoga lancar puasanya. Ini dia keluarga jadi viral di media sosial dengan lagu-lagu religi yang dibawakannya. Ya, boleh silakan duduk untuk Mas Eki, Alula, dan juga Ais. Masya Allah, kita kehadiran bintang tamu yang pastinya selain berprestasi, menginspirasi, juga menghibur kita semua. Apalagi di momennya, ini momennya pas banget di bulan puasa. Alula, betul ya Alula, dan juga Ais. Alula umurnya berapa sekarang? 8 tahun. Kelas berapa sayang? 3. Kelas 3. Cantik-cantik ya, Ais. Mukanya cantik deh. Umurnya berapa? 6 tahun. Pakai mic sayang? Pakai 6 tahun. Berapa umurnya? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Mas Eki, ini gimana ceritanya anak-anak bisa nyanyi, belajarnya itu gimana? Apakah Mas Jiwa Eki? Jiwa seninya itu turunnya dari siapa? Yeah. Mas Eki yang minta mereka untuk nyanyi atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya sih berawal dari memang waktu saya kecil itu kan senang sholawat gitu. Jadi jiwa seni dari bapaknya ini? Wallahualam kalau itu. yang biasa saya lakukan ketika mereka bayi itu kan sebelum tidur tuh sholawat, orang kan nginap bobo gitu kan, biasanya saya sholawat gitu. Iya, kan jauh. Biasanya sih itu kak gitu. Makanya sampai mereka gede pun, nggak tahu juga gitu kan, ngalir gitu. Ngalir gitu aja sih sebenarnya. Gitu aja kalau, apa, ada pun bakat sendiri, anak-anak nyusul aja sih, maksudnya nyusul tuh gimana ya? Siapa yang nyuruh adik-adik ini nyanyi, Mas? Kalau nyuruh sih nggak ada. Ini tiba-tiba mereka nyanyi sendiri gitu ya? Saya dan istri mendengar, kok anak-anak nyanyi nggak fals ya gitu. Umur 3 tahun kan ketahuan kan kalau bisa nyanyi gitu. Umur 3 tahun tuh nggak fals kayak gitu. Tapi Mas Eki pekerjaannya apa? Kalau saya ngewarung. Buka warung, warung. Di mana Mas? Di Pamulang. Apa itu warung nasi? Punya warung nasi. Apa nama warung nasinya coba biar pada datang ke sana apa nama warung nasinya buat buka puasa nanti. Di mana tempatnya? Di Pamulang ada namanya Sop Iga Bakar Dapur Ami. Wah, enak. Sop Iga Bakar Dapur Ami, mampir buat warga Pamulang ya. Oh, jadi memang Mas Ekinya sendiri bukan berasal dari keluarga seniman ya, memang bisa aja main gitar, seneng main gitar. Berarti Alula dan juga Ais ini sendiri juga tidak sekolah secara formal dan juga informal tentang seni musik? Tidak. Mengalir begitu saja. Oh wow. Tapi kalau buat Alula sendiri, emang Alula cita-citanya pengen jadi apa sih? Dokter. Pengen jadi dokter. Kalau Ais pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Dokter juga. Sama dua-duanya dari dokter ya. Mas, ini gimana ceritanya konten sampai akhirnya bisa jadi di media sosial? Idenya tuh dari mana? Mas padahal punya usaha warung, mereka juga punya ya jelas kesibukan sebagai anak-anak gitu. Yeah. Ide kontennya tuh gimana? Kalau berbicara ide konten, saya kan di rumah juga kadang iseng-iseng tuh buat aransemen, nah walaupun saya juga bukan ahlinya gitu ya. Bikin-bikin musik, terus anak-anak juga, "Bi, coba dong cover-cover gitu." Cover-cover apa? Sholawat, yaudah ayo. Sholawat apa ya? Awalnya sih emang sebelumnya kita juga pernah buat konten sholawat di mana aransemen tuh full. Ada drum, gitar, string, kayak gitu-gitu. Tapi kok nggak kemakan ya, maksudnya nggak kemakan tuh kurang gitu, kurang yang ngeliat. Akhirnya ya sudahlah gitu. Tiba-tiba kemarin kita coba main gitar aja sama vokal gitu. Ternyata kita coba upload di TikTok, tiba-tiba di situ malah ya, dapat perhatian. Iya, kayak gitu. Makanya itu juga, kita juga aneh sebenarnya. Loh kok bisa begini ya? Yang kita niat-niatin berbulan-bulan buat aransemen, nggak ngaruh. Iya, ini kita anak-anak juga kan, ada sholawat mugrom namanya, itu juga anak-anak tuh sholawatnya tuh pulang main kalau nggak salah. Masih iyalah gitu, masih kalotor gitu muka juga gitu.
belum ini tapi belum mandi. Yang viral ya. Justru itu yang naik. Tapi betul di media sosial. Yang kayak gimana? Coba sayang, coba. Ada nanti kita kasih lihat seperti apa. Ya, kita ya, juga ya, mau kasih lihat buat sobat Ambiar, ini dia konten-konten yang sering dibuat oleh Alula dan juga Ais. Coba lihat. Lucu ya kalian ya. Bener gak sih katanya kalian sempat bikin konten barengan sama Nisa Sabian? Itu gimana ceritanya kok bisa barengan sama Nisa Sabian? Kita juga nggak nyangka sih. Yang ngajak mereka atau gimana? Mereka. Lewat, berarti nelpon atau DM? Manager. Oh oke. Okay. Iya, karena ngobrol manajer bahwa ada tim Sabian buat ngajak kita. Serius, yang biasanya kita cuma ngeliat di YouTube gitu kan anak-anak. Masa sih Bi, nggak percaya anak-anak juga. Makanya seneng banget pas lihat itu. Masya Allah, itu sih Kak. Udah keluar itu lagu-lagunya? Sudah. Oke, kita mau kasih lihat ya seperti apa duet bersama dengan Nisa Sabian. Yuk kita lihat, yuk. Mas Riki, nanti kedepannya buat Alula dan Ais akan seperti apa sih? Kalau kami sebagai orang tua tentunya akan tetap mendukung anak-anak selagi itu di jalur positif. Adapun saat ini mereka konsen, mungkin orang-orang melihat konsen di sholawat. Di belakang layar mereka juga harus menghafal Al-Quran, kayak gitu. Makanya mohon doanya mereka juga mudah-mudahan. Kapan sih teteh itu kapan ini? Kok sudah ya? Mudah-mudahan kenapa? 30? Belum tahu. Iya makanya karena anak-anak juga kan lagi fokus tahfidz Quran. Iya makanya mohon doa juga gitu. Jadi konsennya sih kebagi-bagi sama itulah Kak. Pelan-pelan gitu. Lah ya. Semuanya kan butuh proses, namanya anak kecil ya. Iya, kita juga gak bisa memaksa. Betul. Amin ya, semoga tentu saja buat Alula dan juga Ais, tapi jangan lupa sekolah tetap menjadi prioritas utama. Itu ya, yang penting. Belajar juga harus di nomor satu kan. Setelah itu baru bikin kontennya dan juga semoga konten-kontennya ini bisa menjadi konten-konten yang bermanfaat. Banyak ditonton orang. Banyak ditonton orang, tapi juga bukan hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi tuntunan buat siapapun yang menyaksikannya ya. Betul. Dan Sobat Ambiar, seperti janji kita tadi, bahwa di segmen 3, selama bulan puasa kita akan menghadirkan ini satu momen yang begitu spesial sekali untuk Sobat Ambiar di karena Ambiar Berbagi Berkah. Berkah. Alat-alat rumah tangga yang akan kita bagikan di pagi hari ini. Ya, caranya gampang, silakan kalau mau ikutan Ambiar Berbagi Berkah, caranya gimana? Caranya sih, gampang banget, kalian cukup nonton pagi-pagi Ambiar setiap harinya, pokoknya telepon di nomor 021 7918 7711 untuk yang di Jabodetabek, dan yang ada di luar Jabodetabek bisa hubungi ke 021 7918 7700. Pastinya akan banyak hadiah menarik. Wow. Ya, ini hadiahnya nih bisa dilihat. Ada multi cooker, ada chopper, air fryer, oven, mesin cuci, masih banyak yang lainnya. Emas. Iya. Sama ini kalau misalnya Karen mau sumbangin wig-nya juga bisa dikasih boleh. Punya banyak sekali. Bagus. Siap ya buat Sobat Ambiar. Ada nomor telepon yang masuk nih. Kalau kita bilang kalau kita Ambiar Berbagi Berkah. Passwordnya geger berkah. Nah, kayak gitu ya. Siap ya. Ambiar Berbagi Berkah. Geger berkahnya. Kurang lagi puasa nih. Mas. Mas yang kenceng dong suaranya, Mas. Coba lu yang ngomong, lu yang ngomong. Mas berkah. Ambiar Berbagi Berkah. Ambiar Berbagi Berkah. Geger berkahnya. Wow. Jember, Mbak. Siapa namanya? Wow, Mas Jemberin Nangdi, Mas. Indra. Jemberin Nangdi, Mas. Jember. Jember Kalisan, Mbak. Oh, Jember Kalisan. Sesama warga Jember, kalau jawabannya benar ditambah uang 5 juta dari Dewi Persik. Tuh. Lu ya, dari Jember. Sama Jember, dari Jember, Wih. Ya, siapa dan di mana? Udah tadi. Udah kan dari Jember. Tadi pertanyaannya kan sekarang. Siapa dan di mana? Itu kan udah dijawab, Indra udah di Jember. Indra dari Jember. Oh. Eh,
Oke, pertanyaannya. Ini godaan-godaan lagi puasa. Iya. Maklum siapa dia. Nama sabar. Anak-anak dari Oki Setiana Dewi? Silakan ya, ya siapa? A, Mariam Sulaiman. Mariam Sulaiman, Hadiyah dan Ibrahim. B, ya. Daus Fatimah, Rizki dan Alia. A. Jawabannya adalah dari A. A, Mariam Sulaiman, Khadijah dan Ibrahim. Betul. Yeah. Nanti akan kita kirim ke rumahnya langsung. Sekali ya. Lagi selamat. Dan juga buat Sobat Ambiar yang juga pengen mendapatkan hadiah seperangkat alat rumah tangga, jangan lupa selama bulan puasa pagi-pagi Ambiar akan berbagi berkah. Iya. Ambiar berbagi berkah. Geger berkah.